Assalamualaikum, saya Rail. Kita jumpa lagi di channel My College Journey. Okey, kali ni saya nak buat satu walkthrough campsite review di Tiger Base Camp di Sedili, Kota Tinggi. Okay, Tiger Base Camp ni terletak di Sedili, Kota Tinggi. Okay, kalau saya dari Sungai Buloh, perjalanan ke sini lebih kurang 5 ke 6 jam lah. Agak jauh untuk mereka yang berada di Klang Valley. Tapi untuk yang duduk sekitar Johor Bahru, tempat ni tak jauh sangat lah, dalam sejam atau sejam lebih sikit macam tu. Okay, condition jalan dari jalan besar akan masuk ke laluan Jalan Merah, ikut jalan estate lah. Okey, keadaan jalan dia agak off-road. Kalau anda yang menaiki 4-wheel drive tak ada masalah. Tapi kalau kalau naik kereta biasa, macam saya pun naik kereta biasa, masih boleh masuk, cuma kena bawa dengan berhati-hati lah. Dan jalan dia agak berlubang dan bawa perlahan lah. Okey, so bila dah sampai kat sini, akan ternampak banyak pokok uru, memang cantik, sangat redup. Okey, ni keadaan jalan bila dah sampai. Okey, bila sampai nanti akan nampak satu rumah kat sini. Okey. Okey, kemudahan semua ada kat sini, macam tandas semua ada dekat sinilah. Tandas, sinki. Okey, jom kita tengok dulu. Suasana kat sini sangat mendamaikan. Dia sangat redup sebab dia banyak pokok uru kat sini. Okay, tempat ni pun dia popular lah untuk kalangan penggemar sukan motocross. So dia orang boleh bawa motocross di pesisiran pantai. Okay, fasiliti dia dekat sini. Dia punya tandas ada dalam ni. So ada ruang makan juga. Ni ruang makan. Kalau nak makan kat sini pun boleh. Okay, ni bahagian dapur. Okay, kita tengok tandas tu. Okay, ni tandas dia. Okay, ni pandangan tandas dia. Okay, dia ada shower. Tandas ni tak ada bumbung. Okay, dia ada lagi satu tandas dalam bilik tu. Yang tu untuk perempuan lah. Kalau yang wanita boleh gunakan tandas dalam rumah tu. Okay, ni ada dapur untuk memasak. Kalau kita tak buat dapur, kita boleh masak kat sini. Okay, ni ada sinki untuk membasuh. Air kat sini dia gunakan air bukit. Okey, kat sini dia tak ada plug point, tapi kalau kita nak charge, kita boleh tumpang kat sini lah. Kalau kita nak charge power bank ataupun nak charge handphone, kita boleh charge kat sini. Sebab dekat campsite dia tak ada plug point. Okey, ni kawasan rumah. So, kalau tandas perempuan boleh masuk dalam ni. Okay, dia ada tandas perempuan dalam ni. So kawasan ni kawasan private, so sangat privacy lah. Okay, depan tu pantai. Okay, kat sini ada satu pondok untuk kita berehat, bersantai. Kita boleh duduk kat sini.
Okay, jom kita pergi ke campsite. So, yang penuh dengan pokok ru kat sini. Lawa sangat view dia. Kami datang ni pun sebab tengok, selalu tengok gambar orang review, memang sangat suka lah dengan suasana macam ni. Memang teringin nak camping tepi pantai yang penuh dengan pokok ru. Walaupun 5-6 jam kami usahakan juga untuk datang. Okay, jom kita tengok campsite dia. So kalau datang kereta, kita boleh park semua kat area sini lah. Ya, so boleh park semua kereta kat sini. Okay, ni kawasan camping dia, kawasan campsite. Okay, dia ada satu entrance kat sini, Tiger Base Camp at Citrus Valley. Okay, ni gambar okay, motocross. Lepas tu okay, ni antara peraturan yang ada kat sini. So, antara peraturan dia, kita tak boleh kutip semua apa-apa barang yang kat sini lah, seperti batu, kayu semua. Lepas tu kita kena hormati camper lain lah, jangan buat bising. Okay. So yang paling penting, sentiasa jaga kebersihan campsite. Okay. Kawasan campsite ni dia ada slab macam ni, slab simen macam ni untuk kita pecah kemah. So kalau hujan dia selamat lah. Tapi kalau nak pacak atas rumput pun boleh, tak ada masalah. Macam kami kalau kemah besar tu memang kena pacak atas rumput lah. So dia ada ni baru je buat tempat BBQ. So memudahkan untuk pengunjung kalau nak buat BBQ, ada tempat dia. So memang cantik tempat dia. So ada banyak slab untuk kita pacak kemah ni. Saya difahamkan ada lebih kurang 13 ke berapa belas lah, tak ingat, dalam 13 lah tapak kemah macam ni lah. Okay, lepas tu ada, ni ada campfire pit untuk buat campfire. Ada satu tempat khas untuk buat campfire. So ada tiang lampu. Okay, elektrik kat sini dia gunakan, kalau siang gunakan solar, malam ada generator. So kalau waktu malam, jangan risau, ada lampu, jadi tak terlalu gelap lah kawasan ni. So dia ada tiang-tiang lampu. Ada banyak lampu sepanjang campsite ni, so dia tak terlalu gelap. Okay, jom kita tengok pantai dia sikit. So, kalau weekend ramai juga datang sini. Lagi tempat BBQ. Okay, ni kemah kami. Okay, kami gunakan kemah Hypic Coma 6 dengan fly sheet saiz 10x20 kaki. Okay, kalau nak gantung hemok pun sesuai sebab banyak pokok-pokok yang rapat-rapat. Tempat yang berangin.
Okey, ni dia punya pantai. Pantai dia landai. Sesuai untuk anak-anak mandi. Memang best. Air dia pun jernih. Okey, kalau nak datang sini kena sebelum musim monsun. Musim monsun dalam start dalam bulan 10-11 macam tu hingga bulan 2 dan bulan 3 lah. So the best untuk datang yang Cik Adham cakap dalam bulan 4 ke bulan 10 lah. So memang air bersih, air jernih, angin pun tak terlalu kuat, ombak pun tak terlalu kuat. Okay, ni pantai dia, memang cantik. So orang pun tak ramai, sangat privacy lah kawasan ni. Ok, itu saja video untuk kali ni. Review di Tiger Base Camp, terletak di Selili, Kota Tinggi. Ok, semoga anda semua dapat sedikit gambaran lah bagaimana keadaan dekat sini. Ok, keadaan campsite dia. Ok, pada saya memang campsite ni memang best. Sebab view dia cantik, banyak pokok ru, sangat redup. So angin dia kuat, lepas tu pantai dia pun bersih. Nak mandi untuk anak-anak pun selamat. Ok, okay, dia punya kemudahan dekat sini pun lengkap. Tandas ada, ada sinki. Lepas tu dia ada tempat kita charge kita punya handphone dan juga power bank. Lepas tu keselamatan, jangan risau. Ada staff kat sini yang akan jaga. Jadi kalau ada apa-apa boleh tanya dia. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel kami. Semoga kita jumpa lagi di review akan datang. Okay, kalau anda ada campsite lain yang hendak kami review, boleh tinggalkan di ruangan komen. Okay, Assalamualaikum.